Abang udah mulai usaha di pasar lor ini dari tahun berapa ya, Bang? Dari kurang lebih sih 10 tahun ya. Oh, udah 10 tahun ya? Iya, kurang lebih 10 tahun. Nah, biasanya kalau pagi itu buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Buka jam 9, tutup jam 5 sore. Kalau untuk Abang sendiri ini apa dagangan kayak barang-barang apa sih, Bang? Baju. Barang-barang baju, atasan, bawahan untuk dewasa. Untuk dewasa. Oh, Bang, yang seperti yang kita tahu kan dari dulu ini Paul terkenal dengan barang-barang importnya, Bang. Iya. Nah, kalau Bang sendiri ini masih jualin kalau barang-barang impor gitu? Kalau sekarang sih udah jarang ada yang impor. Udah jarang ya? Udah jarang, kebanyakan barang-barang lokal. Oh, barang-barang lokal ya? Iya, belanjanya juga ya sekitaran sini juga, nggak jauh-jauh. Tapi kalau di Paul ini kira-kira masih ada nggak sih, Bang, barang yang dagangin barang-barang impor gitu? Ada, cuman importnya bukan impor yang gimana ya, ini importnya paling impor Cina gitu. Oh, impor dari Cina doang ya? Kalau misalkan Abang ini ngambil barangnya di mana? Ada macam-macam, ada yang dari tanah Abang ada. Oh, gitu. Ada yang dari istilahnya yang masukin barang juga ada gitu. Untuk baju-baju yang Abang jual tuh kisaran dari berapa sampai berapa sih, Bang, harganya? Kisaran dari 35 ribu sampai harga 400 ribu juga ada. Oh, gitu ya. Dari yang kualitasnya biasa aja sampai kualitas yang bagus. Biasa sampai yang bagus.